Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bakal Tunas Channel. Saya sedang berada di Desa Pedurenan, Kecamatan Gunung Sindur, daerah Bogor, Jawa Barat. Nah, di sini kita bertemu dengan petani ya, yang biasa stek-stek tanaman. Nah, ini skala besar ini, sungkup skala besar. Isinya sekitar dari ukuran 3 meter setengah ini, isi sekitar 1.500 sampai 2.000 stekan nih dalam gelas apel seperti ini, dibolongin saat sebelahnya. Ini bocoran dari yang punya ya, kebetulan gak mau diwawancara. Kemudian bagian daun-daun ini kelihatan diikat seperti ini biar tidak saling menumpuk antara satu dan lainnya. Biasanya rebah lalu menumpuk, terus mengandung air, bisa busuk malah. Dengan begini, posisi begini aman, tidak saling bersentuhan. Setiap jenis tanaman di sini ini puring jet kuning kalau kata saya ini. Kalau di sini terang bulan, ini jenis koi. Kemudian sebelah sana itu sambang darah buat taman ya biasanya. Oke, kita kasih bocoran dalamnya ini seperti apa. Saya sendiri tidak mau mengganggu ya. Kalau posisinya seperti ini, pohon tidak boleh diganggu. Posisinya lagi tidur. Kemudian nanti kalau udah berakar baru dia bisa bangun dan kita buka sungkup ini, biasanya begitu. Oke, kita kasih bocoran seperti ini. Ini persiapkan seperti ini, gelas air mineral bekas dengan pool tanah merah murni. Masukkan ke dalam gelas tadi, kemudian stekan harus kita siapkan terlebih dahulu seperti ini, dan masukkan seperti ini. Oke, sebenarnya gaya ini sudah saya buat juga ya untuk posisi rumahan. Waktu itu saya ya di video cara open puring, waktu itu saya udah buat juga seperti ini, tekan-tekan lalu biasanya disiram. Kalau saya kan pakai plastik ukuran kecil, kalau ini kan skala besar banyak, jadi posisinya sama saja awalnya seperti ini dengan sedikit penyiraman awal. Kemudian tidak disiram lagi sekitar 3 sampai 4 minggu atau 1 bulan. Nah, baru ini dibuka. Kemudian si tanah sendiri nanti tidak boleh copot dari si pohon. Sebab udah ngakar ya, biasanya begini. Biasanya menggumpal seperti ini kalau udah disiram ya, menggumpal seperti ini. Nah, lalu bisa dimasukkan ke polybag. Biasanya ukurannya kecil dulu, polybag kecil. Sambil akar berjalan untuk pinggiran-pinggiran ininya untuk menutup polybag biar penuh. Biasanya si petani ini menggunakan sekam. Teman-teman boleh lihat sendiri itu tumpukan-tumpukan stok sekam banyak ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat ya yang udah awalnya dibeginikan kemudian sudah di polybag dan siap jual. Nah, ini proses yang udah buka sungkup seperti ini. Jadi emang tidak semua tanaman bisa hidup, mungkin karena tangan kotor atau posisi tanaman sedang sakit ya seperti ini. Ada pula yang gagal seperti ini, kering. Tapi ini hanya beberapa persen saja, kecil lah kemungkinan untuk mati itu kecil. Ini nih hasilnya seperti ini, yang siap naik ke polybag dan diademkan sekitar 1 minggu, kemudian siap didorong ke penjual. Ini jenis puring. Puring koi, puring cabai, kemudian asoka, sambang darah, kalipa, dan apa itu satu lagi lupa. Ketika sudah berakar, kemudian seperti tadi yang saya gambarkan, kemudian masuk polybag dengan full pinggirannya ini sekam. Bisa lah dicampur dengan tanah ya, dengan perbandingan 3:1, artinya sekamnya 3 dengan campuran tanah merah 1, seperti itu gambaran lengkapnya. Teman-teman lihat sendiri, ini belum didorong pupuk tapi tanaman cukup subur. Posisinya seperti ini harusnya, untuk awalan seperti ini posisi adem. Kita biasa di perkotaan bisa menggunakan paranet ya, sekitar pencahayaan 70% ya, mataharinya 70%, sama saja seperti ini juga.
posisinya. Ini kan di bawah pohon, emang sangat alami. Misi petani nggak repot-repot harus membentangkan para net sepanjang-panjangnya untuk meneduhkan tanaman-tanaman awal pertumbuhan seperti ini. Oke, itu gambaran dari saya tentang bagaimana menyungkup massal atau cukup open tanaman, jenis tanaman yang bisa di-stack ya. Aglonema pun bisa dibuat seperti itu. Saya pernah lihat juga, cuman waktu itu saya tidak videokan. Jadi posisinya sama seperti tadi yang saya gambarkan ya teman-teman. Semoga bisa dicerna video kali ini dan bisa dipraktekkan di rumah. Untuk skala kecil, untuk skala besarnya ya seperti tadi, kita menyiapkan tempat openan seperti keranda ya, kalau bilang seperti keranda full plastik ditutup sampai jangan sampai ada udara masuk. Semoga bermanfaat video kali ini dan salam semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.